Susu dan sobat-sobat Home Gaming, kita balik lagi ke game Idol Hero. Jadi video sebelumnya itu kita udah push pakai Dark Team karena kita punya Mockman yang punya Splendid Melodic String, dan tentu saja kita juga harus pergi ke akun kita yang punya Melodic String lainnya, yaitu akun Cahaya ya. Dan kita punya Kamu yang punya Melodic String, dan gua berhasil nge-build Ignis juga. Gua suka banget sama yang kayak gini-gini ya, yang kayak combo-combo nggak jelas gitu ya. Jadi oke, kita akan pakai, sekarang kita akan main pakai akun Light, tetap di Tower of Oblivion karena ini akan jadi yang depth 3 pertama gua ya. Gua udah coba di lantai pertama dan hasilnya sangat-sangat memuaskan. Gua ntar dulu, ini bisa pakai preset line up ya. Wow, kenapa kita nggak pakai preset line up aja ya? Formation, kita akan bawa, no itu untuk, kita akan bawa Kamu aja deng. Apa kita butuh hero lain? Mungkin kita perlu Rogan ya. Mungkin kita perlu Rogan. Apa gua? Apa kita perlu untuk nge-regress satu hero yang kita nggak pakai? Delasium Semetik sudah nggak pakai ya di akun Cahaya kita ya. Jadi ya bawa aja Andrea kali ya. Untuk nambah heal mungkin. Ya mungkin. Ya mumpung ini akun Cahaya ya, jadi kita akan pakai yang kayak gitu. Ignis ya kita akan pakaiin Kamu. Gua juga udah ngasih ini. Gua udah cari HP sama damage reduction. Nah ya, all damage reduction buat si Ignis juga tadi barusan. Dan ya mungkin ini bagus. Kita pakai Mark Purify deh di sini ya. Oke, sip dan save. Sip, ayo cus. Satu aja yang masih belum di akun ini ya. Kita tuh belum punya Splendid Golden Crown. Kita belum punya di akun sini. Sip, kita preset line up yang nomor 2 ya. Magician. Kemarin ini akun Mage ya. Kita udah ganti akun lain juga. Kayaknya kita harus ganti nama, tapi ya nama doang. Nama doang nggak menjadi masalah. Jadi pertama Eos akan ngasih bui. Eos sakit banget. Eos, astaga si Eos sakit bener. Eos sakit bener. Ampun lah, kenapa sih? Aduh, Ignis gua ditarik energinya sama si itu. Sama si itu meme kayaknya ya. Wadah, gue pengen ngeliat. Tapi Eos kuat banget ya kalau pakai Melodic String. Sumpah sih Eos kuat banget pakai Melodic String. Kalau si Mockman kan dia cuma nyerang bagian belakang. Kalau Eos kan dia nyerang semuanya itu. Ntar kita harus kembali ke Cloud Island karena gue pengen memperkuat Kamu. Kita bisa naikin Kamu ke level 4 sekarang, level max. Sip. Kamu bisa di upgrade. Yes, bisa di upgrade. Yeay, bisa di upgrade. Ntar gue pengen ngeliat kotak. Ada yang kotak pendapat hadiah itu nggak? Ini udah nggak ada lagi. Gue udah pakai semua ya. Hey, kita punya Kamu 400. Ngapain kita punya 400? Kamu keluar. Yeah, cek lagi. Siapa tahu masih bisa dinaikin. Iya nggak bisa. 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 Sip. Jadi ya untuk susu yang kemarin ya, yang sweet, udah nggak ada ya. Yang nuker itu ya, campaign loot. Gue berhasil dapat 3000 ya di akun-akun gue, dan gue berhasil beli Star Spawn Core, dan kita berhasil naikin Star Spawn kita menjadi Kamu ya. Gue berhasil naikin lu jadi 115 ya. Itu benar-benar sangat bagus. Udah gue bilang, tunggu sampai mendekati akhir gitu baru tuker tuh. Dapat 3000. Lumayan. Tower of Dreams, balik lagi. Gue bisa naikin ntar deh. Gue mau naikin apa ya? Kalian berempat udah... Wait, gue bisa naikin elu.
Jangan deng, karena gue pengen naikin Vulcan ntar ya. Kita akan fokus ke Vulcan juga, Transcendence Vulcan ya. Kamu 74, kita gak punya apa-apa. Sip, next. Tower of Oblivion, Tower of Dream, dan choose. Kita lebih cepat, yes, kita masih lebih cepat. Dia nyerang semua, lihat setengah jiwa dihabisin sama si Eloise. Kenapa jadi Eloise? Si Eos. Setengah jiwa dihabisin sama si Eos. GG Wepret. Ayo Ignis, kasih gua energi lagi. Lo kok gitu? Ya ampun, kenapa Ignis pakai artifak itu, brother? Oh my god, Ignis. Ignis, ampun kamu itu loh. Kamu harus pakai energi. Ya elah. Hampir aja. Ini rencana gua habis. Aduh, ada carry. Baru memperbaiki line up, datanglah si carry. Habislah itu energinya. Ampun, carry. Apa-apa, kita punya priest 2, enggak menjadi masalah. Iya, kita punya banyak mark di sini, tapi kita pakai mark purify kalau nggak salah sama ya Eos. Yap. Enggak menjadi masalah. Sakit banget si Eos. Si Eos ya, kalau musuh mati kan dia dapat energi. Iya, kalau musuhnya mati dia dapat banyak energi. Jadi salah sebenarnya, musuh punya banyak carry. Setiap kali ada carry yang mati, kita dapat energi. Jadi, yeah. Ya kan? Dia dapat energi lagi sih. Memang kayak gitu, memang si Eos. Eos sama Mokman ya, emang benar-benar GG Webred. Nah, ini nggak ada yang narik-narik energi kita nih. Coba kita lihat. Ronde kedua sama Eos. Nah kan enak nih. Yang kayak gini enak ditonton. Lihat si Eos yang habis-habisan. Ignis dikasih energi plus hero utama dikasih splendid melodic string, selesailah. Ini pasti bagus banget kalau kita pakai Tix ya. Tix pakai melodic string per Ignis pakai energi artifak. Waduh, kita kena taunt, jadinya kita cuma nyerang Unimech doang. Hah. Morak, please. Sip, ada heal dari Andrea dan ya. Aduh, kita nggak pakai CC Purify ya. Ha. Aduh, seneng banget gue sama yang kayak gini-gini. Dia kuat banget loh, lihat dia langsung setengah darah loh mereka. Setengah darah. Ayo Ignis. Nah gitu kan, lagi energi. Buah. Aduh, parah, kacau. Kacau. I like it. Sip. Aspen kalau pakai Receptor emang GG. Ding, ronde pertama dan ronde kedua pakai energi itu emang GG ya. Wih, Jara. Pas kita perlu CC dia enggak CC, pas kita enggak perlu CC dia CC. Emang gitu ya kehidupan di dunia ini, kadang-kadang emang tidak sesuai dengan diharapkan, tapi ya sudahlah. Eos kuat banget coy. Aduh, habis energi kita sama si Mim. Eos itu kuat karena yang pertama emang aktif skillnya tuh emang strong. Terus yang kedua karena dia punya matahari hitam di atasnya itu ya. Jadi setiap akhir ronde dia bakal tetap ngasih damage. Beda sama Mokman. Mokman itu sakit kalau misalnya dia cacetnya banyak gitu kan. Cuman kalau cacetnya sedikit ya damage-nya segitu aja. Nah kalau nih orang dia punya matahari di atas, jadi setiap akhir ronde dia pasti dia ngasih damage. Nah kayak gitu kan. Jara juga sakit brother. Ada apa itu? Amenra? Wih, ada priest. Nah seneng banget kalau gue ngeliat Aspen. Waduh, kita kena taunt.
Ya ampun, kita cuma nyerang ini mech yang di depan doang. Noob. Apa kita perlu ganti ke CCP Revive aja kali ya? Dan mataharinya si Eos tuh nembus bubble-bubblenya si Amendra, jadi enak. Asmodel the Dauntless kalau pakai artifact Splendid Punisher sakit. Ya, yeah, kalian pasti matilah semuanya. Yep. Kayaknya lebih gampang ini daripada yang Mokman tadi. Ya gak sih? Lebih gampang tim Light daripada tim Dark. Boom. Ih, gigi banget sih. Puasan, kepuasan. Pertanyaannya, ayo kita lihat sampai ke Nightmare. Ayo kita lihat Nightmare. Nightmare. Oke, ini dia yang menjadi pertandingan utama kita di Nightmare. Kita harus bunuh mereka sebelum ronde sebelum ronde ke 6 ya. Ignis, please please heal. Ignis. Ih, queennya sakit, oi. Bukan queennya yang sakit ya, itu apa itu namanya? Ih. Andrea heal. Andrea. No, jangan mati, Andrea. Oh, kita kena silent. Stupid. Stupid silent. Mereka lebih cepat ya daripada kita. Iya, tentu saja. Baru gua sadar ternyata mereka lebih cepat. Oke, oke. Syukur kita punya sisi dari Jahra, tapi mereka lebih cepat daripada kita ya. Thank you Andrea. Banyak banget healnya, coy. Iya, yeah, ya. Yeah. Kayaknya kita bisa menang di sini. Iya. Ya. Oke, sip. Kita lompat dulu Nightmare 2. Gua malas main Nightmare 2 karena kita kekurangan hero satu. Kita lebih cepat. Terus Asmodelnya mereka lebih cepat. Kayaknya gua harus ganti batunya Asmodel kita ya. Kita harus ganti ke speed attack kayaknya. Asmodel gua mati. Hah, semua transcendence kayaknya harus pakai speed stone. Ya ampun, kita kena. Matilah kalian semua. Yeah, tinggal Tara doang, no problem. Sip. Gua pengen ganti ke attack stone-nya. Gua pengen hero kita harus lebih cepat. Kamu pakai stone apa? Attack speed attack lah, speed. Kita butuh speed. Kamu juga pakai speed attack. Dia udah pakai speed attack ya. Dia udah pakai speed attack tapi musuh lebih cepat. Buset. Attack. Gak ada speed attack di sini ya, sudahlah ya. Save. Tower of Oblivion, Nightmare 4, banyak Andrea. Banyak Amendra. Wah, Eos kita harus pakai ini dong. Ya, dia kena burung. Eos kita harus pakai astaga. Jara. Thank you Jara. Eos please keluar cepet. Kita udah gak bisa kena CC lagi karena kita punya 100% CC immunity dari Ignis yang sudah mati. Jadi yeah. Lah, kok masih kena CC? CC mereka lebih banyak kayaknya ya. Boom. Yes, oke, okay, thank you. Emang kalau punya lumayan banyak transcendence tuh oke. Okay. Nah, ada carry dan ada Drake. Nyebelin. Kita lebih cepat, yay. Langsung mati Ignis gua. Astaga, Ignis gua langsung engong. Jangan serap energi, please. Jara sisi, please. Jara. Enggak ada yang satu pun yang kamu sisi dan yeah. Boom, yes. Jangan bunuh carry lah, lu bunuh carry. Bunuh Drake.
Kill the Drake, stupid Drake. Ouch. Itai wa yo. Itai desu. Aduh. Wih, Ignis dua kali serang aja mati dia. Terus Sword Flash lebih cepat ya. Kill the Drake please. Stupid, oh my god. Not good. Not good. Mungkin kita harus lari ke sini dulu ya. Ada apa di situ tadi? Andrea ya? Maaf jadi masalah kalau Andrea. Terlalu banyak counter. Too much counter. Eloise-nya sakit banget. Ignis, please heal. Jangan kita mati gara-gara dot-nya Eloise. Aduh, itu counternya dari Queen lagi sakit banget. Matilah kita. Oh, enggak. Syukurlah. Kepret, sakit juga ya. Sakit juga, coy. Do something, Aspen. Habis kita dihabisin sama Eloise. Emang dasar Eloise ya. Mungkin dengan kekuatan skip. Gua nggak tahu kita bisa menang apa nggak dari sini. Susah loh. Kalau udah ada Eloise dan juga Queen kayak gitu. Aduh. Hey, kita menang di situ. Tinggal yang Nightmare 2 doang. Mungkin dengan 11 kali skip kita bisa menang. Gua nggak tahu. Mungkin kita perlu CC, mungkin kita coba CC kamu. Counternya aja sakit banget loh. Counternya sakit banget. Ini dot team tuh, itu benar-benar legit dot team. Si Queen punya burn, punya bleed. Si Waldeck punya bleed. Si Eloise punya itunya dia, dotnya dia sendiri. Aduh. Iya, matilah ya. Itu dua, kayaknya kita nggak bakal bisa menang di sini. Ya ampun. Hah, iya. Tapi itu tadi lumayan menyenangkan sih. Ini untuk minggu depannya. Lumayan menyenangkan kalau ada Melodic String dan juga Ignis dikasih energi artifak, itu lumayan menyenangkan. Silakan dicoba untuk Suhu yang pengen coba atau mungkin Suhu udah pernah nyoba. Ya gue sih senang-senang aja yang kayak gini-gini ya. Jadi, oh ya, jangan lupa Mysterious Invitation-nya diselesaikan karena akan mulai lusa. Ya, masukin aja, gak perlu hero-nya banyak. Yang penting masukin untuk dapat hadiah ya. Tujuannya cuma untuk dapat hadiah ya. Jadi ya, semoga susu semua terhibur dengan video barusan. Dan tetap sehat, semangat, tetap like, subscribe channel gue. Dan tetap have fun main semua game yang kalian suka. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bareng gue, Hobgaming. Bye-bye.